Ayah Bunda di rumah, kali ini kami akan men-share pengalaman bagaimana caranya membayar tagihan rekening air melalui aplikasi Bank NTT, yaitu NTT Pay. Karena kita ketahui, Plutspam Kabupaten Manggarai Timur telah melakukan kerjasama dalam rangka pelayanan pembayaran online. Mari kita ikuti tutorialnya berikut ini. Pastikan di HP Android Bapak Ibu telah terinstal aplikasi NTT Pay. Jika belum diinstal, lakukan instalasi dan aktivasi di Bank NTT terdekat. Setelah itu, klik pada ikon aplikasi NTT Pay dan setelah itu akan muncul di layar seperti ini ya. Setelah itu ketik password ke rekening Anda yang ada di Bank NTT. Ketik password rekening Anda yang ada di Bank NTT seperti ini. Lalu selanjutnya tunggu proses ya. Sekarang telah tersedia beberapa fitur yang ada di layar informasi ini. Tentu kita pilih fitur pembayaran. Kita klik fitur pembayaran. Di situ nanti akan muncul pilihan-pilihan seperti ini. Kita cari yang berhubungan dengan pembayaran rekening air yang kita hendak bayar. Lalu kita klik pada rekening pembayaran air. Ya, ini layar informasinya. Kita isi pada bagian atas kabupaten tempat kita tinggal. Nah, kita klik Kabupaten Manggarai Timur, Plutspam Manggarai Timur. Kita klik, lalu setelah memilih kabupaten atau Plutspam Manggarai Timur seperti yang tertera di layar, selanjutnya kita isi nomor pelanggan. Nah, nomor pelanggan ini kita bisa ketahui di bukti pembayaran tagihan rekening air kita pada bulan sebelumnya sebagaimana yang terlihat di sini. Ya, ini dia bukti tagihan sebelumnya. Setelah pilihan kabupaten dilakukan, selanjutnya kita akan diarahkan ke informasi berikutnya atau isian berikutnya, yaitu isian nomor pelanggan. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa nomor pelanggan bisa kita peroleh pada bukti tagihan rekening air pada bulan sebelumnya. Silakan dicek. Jika sudah ada, silakan diisi sesuai nomor pelanggan yang ada tadi. Kita isi pada kolom ini seperti ini. Jangan lupa agar diisi secara benar sesuai dengan nomor pelanggan yang kita miliki. Lalu klik proses. Sekarang sedang diproses. Kalau kita mengisi secara keliru, maka seperti ini hasilnya. Dia jadi keliru ya, tidak terakses. Kita coba dengan nomor pelanggan yang sebenarnya. Ya, kita coba dengan nomor yang lain. Ya. Kita akan lihat, lalu kita proses.
Iya, rupanya inilah nomor yang pelanggan yang benar tadi, sehingga di layar monitor HP Bapak Ibu terlihat jumlah kubikasi air yang dipakai selama bulan yang telah berlalu, kemudian juga jumlah tagihan yang harus kita bayar. Nah, selanjutnya untuk membayar, isi PIN Anda, PIN untuk mengakses rekening Anda yang ada di Bank NTT. Lalu kita coba klik, kita isi nomor PIN-nya. Setelah nomor PIN kita isi, klik ke OK untuk melakukan transaksi atau melakukan pembayaran. Ya, ini proses pembayarannya. Ya, karena kita sudah klik OK tadi, maka telah kelihatan di layar monitor HP kita, oke, Bapak Ibu, bahwa proses pembayaran telah berhasil. Di situ ada nomor referensi yang bisa kita tunjuk ke Broadspam sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan pembayaran secara online atas tagihan pemakaian air selama bulan yang telah lalu. Kira-kira itu saja, semoga saja tutorial ini bermanfaat untuk Bapak Ibu. Silakan diikuti, silakan dicoba, semoga bermanfaat untuk kita. Kita apresiasi Broadspam Manggarai Timur karena sudah melakukan terobosan-terobosannya. Kita tidak perlu capek-capek lagi untuk melakukan pembayaran tagihan rekening air kita secara manual lagi. Tidak perlu capek-capek, tidak perlu panas-panas atau berdesakan di kantor Broadspam. Terima kasih. Kalau video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu, mohon dukungannya dengan subscribe channel ini, memberi komen, kemudian like, dan menyebarkannya ke keluarga atau orang-orang kita cintai, biar mereka juga mendapatkan manfaat dan kemudahan.